Berjumpa lagi hari ini dalam DRC Hobby Channel. Hari ini saya nak buat review WL Toys 104001 110 brush ya. Apa yang menarik WL Toys ni, dia color dia setiap model dia akan buat satu color ya. Contoh untuk 110 ni dia buat color merah, untuk 114 dia buat color merah dan hijau, dan 112 dia buat color purple. So kita buat unboxing dulu. Okey, di sini dia ada bekalkan manual instruction, kena baca. Memang menarik, memang lawa, memang cantik, memang padu. Kita tengok dia punya suspension dia ya. Nampak. Macam biasa, kopi MT4 Sanwa punya remote memang okey, memang cun. Dia punya distance lebih kurang dalam 40 ke 50 meter lah. Okay, sekarang kita tengok bahagian dalam. Okey, ni bahagian dalam. Dia banyak gunakan color gold eh. Okey, dan dia berat eh. Bagi ni berat sebab apa? Dia banyak alloy eh. Dia punya chassis dia bawah. Okey, alloy. Apa deck dia pun alloy. Tower alloy, banyak alloy lah. Okey, dia berat. Bahagian tengah ni eh, dia gunakan macam universal joint tapi dia bagi alloy eh, metal eh. Metal. Yang ini memang cantik, kuat, kukuh. Okay, dia banyak alloy lah. Senang cerita dia banyak alloy. Kalau kita jumping pun dia melekat lah. Okay. Memang cun. Okey, motor dia guna 550 yang paling besar sekali, dan dia ada heat sink kat sini eh, nak menyerap panas motor ni lah. Dan untuk dia punya EAC dia, dia dah ada siap dengan fan. So untuk nak kurangkan panas pada EAC, sebab apa? Bila kita blast, biasanya motor akan panas. So dia akan serapkan dengan heatsink ni. Dan EAC ni dia selamat sikit lah sebab dia ada fan untuk nak bagi dia sejuk sikit. Memang cantik, memang lawa, memang padu. Okay, bateri pun dah charge. Jom kita blast.